Halo guys, Zada di sini dan ini paket again. Sik. Bateriku kok katela mentek to. Oke guys, maaf tadi baterai tinggal dikit 20%. Oke. Ini dari Tokopedia. Pengiriman. Nih, bentar. Wah, fokus. Fokus bangsat. Fokus, cok. Nah. Eiger Indostor. Eiger. Nah, jadi kita di sini membeli barang dari Eiger. Apa itu? Kalian penasaran? Sama saya juga. Di sini tertulis shipment provider Tiki reguler. Kenapa saya pakai Tiki? Karena murah. Iya. Dan koneksi ini enggak tahu saya apa maksudnya. Dan Circlo Komer. Oh. Tukang packing, guys. Circlo Komer. Nih. Fragile handle with care. Handle with care. Dipegang dengan kasih sayang. Kasihan ini kalian-kalian yang tidak dikasih sayangi. Nih. Bisa dikontak Circlo biar bisa di handle with care. Bentar, ada pesan. Oke. Langsung saja kita buka. Kita pakai gunting ya. Ini gunting apa ini? Wah, bentar. Gunting apa ini? Gunting Gunindo. Ini jadi gunting Gunindo, guys. Gunting legendaris kerajaan apa ya dulu itu? Mataram Banten kalau enggak salah, Gunindo. Karena saya ini keturunan raja. Kalau kalian yang belum tahu, langsung saja kita buka. Double guys. Nah, dedel. Kok enggak fokus ini? Nah. Tambah lagi ini. Mantap oh jiwa. Mantap po jiwa. Nah, langsung kita bisa melihat penampakan. Fokus dulu. Nah, apa itu? Ada yang tahu? Iya, betul. Sandals. Saya membeli sandals, guys. Sandals dari Eiger Indostor. Ini kardusnya bisa disimpan, bentar. Kita ketok dulu ini. Oke, buat apa itu ngadu. Kita bisa lihat. Pakai bubble wrap kesukaan kalian yang bisa. Nih, dengarkan. Satisfying. Parah, men. Ini saya syuting di bulan suci Ramadan yang bisa digunakan untuk memperlimpah pahala. Langsung kita cutting, guys. Kita geradak. Bentar. Ini nanti kalau takutnya jaring-jaringnya ikut ke potong pusaka Gunindo. Karena Gunindo itu agresif, guys. Ini kita singkirin dulu. Kita fokus ke satisfying. Nih, dengarkan. Renyah. Apakah kita meremas bubble wrap membatalkan puasa? Tolong penonton saya, subscriber saya yang paham agama bisa dijawab di kolom komentar, apakah meremas-remas bubble wrap bisa membatalkan puasa. Nah,
Oke, langsung saja kita ke barangnya, yakni Eiger crossbar. Ini saya beli di Tokopedia. Nah, kenapa saya beli di bulan suci Ramadan? Supaya suci dari hadas dan pikiran. Tidak dong. Supaya promo-promo dong. Karena di bulan suci Ramadan itu banyak promo. Dengan apalagi Eiger. Barang-barangnya yang tidak laku dipromoin biar laku. Memang teknik marketing. Cuciku dan. Oke, penampakannya seperti ini. Bentar. Wah, ini enggak kelihatan ya cahayanya. Oke, mantap. Seperti ini. Apa ini? Oke, langsung kita lihat. Harganya 190. Harganya 190 dan saya mendapatkan di harga 90.000. Sangat-sangat worth it. Kenapa saya membeli sandal ginian lagi? Nah, karena sandal yang satunya dicuri, Bang. Nah, ketika saya, wah, itu ceritanya panjang lah. Dan makanya saya membeli lagi. Kemarin itu outdoor pro. Lumayan sih outdoor pro, tapi yang kalau outdoor pro itu gampang ini, guys. Coplok. Sandal jepit. Jadi saya beli yang gini. Kayak sandal sepatu gini, enggak jepit lagi. Saat naik gunung pakai outdoor pro ini dong. Apa jepitnya itu pedot dong. Jadi saya dandakan terus-terus saya rawat. Hilang dicuri, emang bangsat. Oke, langsung saja. For adventure ini namanya apa ya? New Lightning Light Speed Series. Light Speed Series, guys. Light Speed Series New. Artinya cahaya, kecepatan cahaya terbaru New Series. Jadi saya ketika naik gunung pakai ini bisa naik dan turun dengan sangat cepat seperti kecepatan cahaya. Apakah benar yang dikatakan Eiger Light Speed? Ini guys, teknologi. Ini kok bladus gini ya? Apa karena di gudang terlalu lama nggak payu jadi gini? Teknologi ergon shape anti slip cushion ground lah apa itu? Pokoknya nggak bikin kepleset, nggak gampang pedot. Dan nyokot ininya. Mantap. Mantap. Oke. Langsung saja kita pakai. Ini kaki saya. Ada tampak kaki seorang bangsawan. Langsung. Kita fokuskan dulu. Mantap. Dan ini benar-benar banyak debu ya, guys. Bau. Bau gudang Eiger. Ngabubs. Oke. Nah, copot. Nah. Pakai. Wah, kaki saya ini gede ya, guys, termasuknya. Gede dan mantap. Sangat-sangat mantap. Saya pakai sarung karena saya orangnya syar'i. YouTuber syar'i. Kalau kata Pak Deddy, komputer. YouTuber syar'i. Ini sangat mantap, guys. Sangnya babi. Ada babi. Ada saya ini memelihara babi, guys. Namanya Osin. Itu. Susah banget. Gak bisa ya. Mana anginnya. Sabar, guys. Nanti mungkin saya akan cepatkan supaya kayak sekalian tidak bosan menonton para subscriber telurs. Apa saya menyebut kalian, guys? Tolong jawab di kolom komentar nama untuk subscriber saya. Telur. Pecinta telur apa? Telur lovers apa? Wah, ini
Nah, gitu cepat. Enggak seperti tadi. Aduh, sarung saya pijak. Bentar. Nah, itu tadi shoot mantap jiwa. Bentar, saya coba dulu. Waduh, ini agak ribet ya. Saya kenapa lebih suka sandal jepit? Kalau ginian itu ribet. Tapi kalau sandal jepit itu gampang pedot. Gak tahu kalau ini. Mari kita lihat beberapa hari kemudian. Bah. Untuk mengidak ini guys, bah, kelas guys, kelas. Okay. Seperti itulah dari penampakan dari Eiger Light Speed. Speed apa? Light Speed. Series New Light Speed Series. Oke, terima kasih. Sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.